Berarti Petro 94. Tapi yang gak ada daftarnya gak ada. Daftar sing. Gak ada. Berarti malah nggak pernah ikut Persatu. Ayo. Persatu gitu kan. Persibu malah ya. Liga remaja tau? Iya. Tapi terus diambil. Ini berarti pokoknya gak ngerti, pokoknya ini 1995 itu. Andi Teguh ya? Aman. Tapi final dibawa ke Jakarta? Gak lah. Ditinggal. Oh, main cek-cek. Usia 17 ya? Iya. Tapi nemenin latihan. Iya, ada latihan. Oh. Berarti sampai musim 99. 35. 36 aku wis metu. Jenal Ihwan pernah satu tim? Kan. Oh, berarti Regi keluar, Jenal masuk. Iya. Wis. Kan kan enggak salah 2001 lo boleh juara ini. Tapi tinggalnya tetap Dimas Petro. Iya. Sama pemain senior-senior? Iya, kan Liga 45 kan naik. Enggak, Liga 1, yang Liga 94. Oh, dibaliknya Pak, ben senior ku no. No. Sebelah Kidul, sing Petrogres ku dibaliknya. Oh, maksudnya Petrogres ya? Iya. 94, 95, 96, 97, 98. Wah, aku tadi mulai Liga 5. Terus pindah dari itu? Oh, ini ceritanya lucu. Aku kan di tahun kuliah di Bandung gak oleh bal-balan. Mari ngono gak pernah ketemu Pak Suryamin, pelatih Persib. Biar niku tiga pira aja. Persibku, ono Persib B dulu. Itu kayak Persib kayak saya kira aku usia 23 apa apa. Tapi aku seangkatan ambek Enjang, Enjang Ruyuman, Kalimari terus. Eki Nirwan, Usia Munandar. Akhirnya aku tidak berlatih latihan kono. Oh, sempat latihan di Persib? Persib tapi iya. B? Iya. Pelatihnya? Encastoni. Encastoni, oh baru saja meninggal ya? Iya Encastoni iya. Terus Pak Suryamin waktu itu dapat ngelatih no PSKS, Krakatau Steel di PKS itu. Waktu itu aku dijatuh. Aku sampai Dadang Sejajar kiper. Sempat gabung kompetisi? Belum? Loh iya toh kok, Cina di? KS? Loh iya lo kompetisi pak. Itu juara siji, waktu itu gak salah sih, divisi 2 gitu. Terus pas divisi 1 ini gabung ambil berita Pak Joko Driyono harus gabung? Manajernya Pak Joko Driyono. Oh, iya. Soalnya waktu itu sih Jawa Timur kan aku tok. Lihatnya ada Bandung, ada Konoan. Berarti Petro 5 musim terus Pelita KS berarti? Bukan belum Pelita, masih PSKS, KS ya? Iya, Persib terus PSKS itu. Lu sempat ke Persib? Iya, sampai. Sambil kuliah sama mana? Iya, kuliah. Di UPI? IAI. Apa itu? IAI, kalau pilih aku komputer. Lah kok kuliah waktu ya? Makanya waktu itu gak boleh bal-balan. Oh. Sama orang tua aku gak boleh sepak bola, terus kuliah yang melalui umum di Bandung. Padahal 5 musim di Petro ya? Iya. Tapi 5 musim sempat main lagi? Di musim kelima ya main terus dong. Waktu Pak Uci, itu kan kayaknya waktu itu lo kalah gitu. Tanpa kalah, pemain asing ya? Iya, lo 10 besar terus lain. KS satu musim? Satu musim, terus dijak sama asistennya Utus Wendy, ngerti ya? Tahu. Wingernya Persib dulu ya. Iya, megang apa oleh tawaran oleh Mitra Kalteng. Palangkaraya. Iya, aku terus diajak. Tahun depan ikut aku ae. Iya, tak isu aku ketok. Nah, jadi kuliah malah ndak ya? Enggak. Itu sih lucu, Mas. No, pas apa pas kayak sekarang kerjanya aku kan kuliah. Jadi tiap bulan itu dikirimi uang yo. Beli buku toh, tak simpan. Pas pas aku mulai, ibuku ngelahirin adikku yang terakhir, tak bayarin lah duitnya. Aku kok tuh aku babar mana, oleh ya. Berarti tetap gak kuliah akhirnya? Akhirnya tak tinggal. Sampai semester?
aku kan lagi noni Bandung itu. Dulu kan aku nih tomo pak sampai semester itu nggak rare. Tapi gak. Untuk di Petro kuliah di tomo sampai semester itu. Gak mau cok. Ekonomi. Iyalah, ini cuma aku meneh. Cok aku itu. Waktu di Persib B enggak? Pernah cita-cita naik ke Persib A, aman. Naik. Di kafe waktu itu kafe sih nggak kuno, pinginnya tetap kuno kan. Tapi latihan bareng sama Persib A. Beda, oh, beda. Latihannya di lapangan Persib. Enggak, noni tegal-tegal gitu. Tapi kadang-kadang nih pas Persib latihan kuno, kuno noni stadion apa? Ingin latihan. Siliwangi. Butuh stadion Persib. Iya, dan jadi stadion Persib walaupun. Metro, Persib B, Krakatau Steel, ke Mitra Kaltengnya jadi? Jadi. Tapi divisi satu istilahnya. Iya, di satu. Terus akhirnya dicel ambek Persibu. Tahun 2002 ya? 2002 musim Persibu. Mari Persibu kita nak solo to mainnya, enam besar apa itu? Jamrawi. Juara itu udah juara, tapi akhir. Lolos itu. Lolos tau, naik divisi utama? Iya. Nah, ketemuan aku no ini, Barito. Berarti Persibu satu musim? Iya, pas munggah. Kan aku di skor sih, enggak? Kelahi? Apa? Kelahi ya. Iya, pokoknya di skor sih. Mari ngono. Waktu itu, pas Barito main no ini di Petro, kan ono anak-anak Usep Nandar lagi nyebab kan kalau tak parah nih ketemu Bang Pram nanti itu kita kok ini kok gak balan skor sih gak dulu sih dah belum tau terus malah latihan baru itu butuh bekalan jadi ini kan bisa main bekalan iya bisa pelatih? Bang Pram, senator tapi sing yang ngajak itu bos Tom Bang, itu kamu masih butuh bekalan ini loh anak-anak temennya ini kan bisa bekalan ya coba tapi ya terus diurusi skor singgul tolong mulan aku skor ini kejalan ini putaran kedua oleh mainan dari itu tapi divisi utama ya enggak utama ya makanya mbak Sunar berapa musim lah ya aku nak beli itu 2,5 gitu sampai divisi degradasi bayar itu degradasi karena waktu gua ini gak bahas, gue amburadul lah. Terus, pindah? Kafe pindah, waktu itu sempat ditawani mbak Sleman kan, paketan Bona hari 6 itu, aku, Bona Novianto Kiper FND waktu itu masih ada Pak Bardi. Jadi akhirnya gabung Sleman? Gue sempat ada kan, orang pamit nah ini apa pulang ke rumah aku ngomong no bapak aku pun no Sleman terus ngomong mbak Barito oleh ta ya, sing nyalur no Barito kok om terus tak bos lo pamit no bos tom sih aku pamit akhir no bos aku tak kok iya bos tak kok isi si butuh gak ambil no goku nasi butuh no kono lain tang budi akhirnya tak tahu Yusuf butuh kalau kamu main pas hari itu gini ingat kafe jadi bertahan berarti iya akhirnya aku bertahan nih pas butuh aku gelem tak kok ya udah gelem nak kene wes bertahan no. Aku biar Agus Purwanto aja bertahan kiper iya berapa sampai di divisi 2? Enggak, sampai di divisi 1 itu bertahan si Anu akhir-akhir balik nak Persibu. Pak Uci sing telepon soalnya. Oh. Pak Uci waktu itu megang Persibu. Pak Uci habis naikkan Persibu ke apa? Ke divisi 1. Berarti ketemu rombongan Petro berarti. Iya. Sasi Kirono. Iya. Aku pas mulai ketemu Pak Uci, kamu cepet apa ya? Berapa musim berarti? Persibu itu suwe belum musim toh. Wah, suwe klub-klubnya ya? Iya.
3 musim. Strikernya si Rebi Cahyadi. Rebi pas aku iya Rebi akhirnya gabung mana Rebi. Waktu itu saya strikernya Roni Rawat, Rebi Cahyadi. Juara Persibo lolos divisi utama ya men ikut. Mimpin nanti lawan Deltras? Enggak no, besok Mitra tuh bro. Oh. Yang di Solo penalti lho, Rek. Iya, aku suka apa tuh. Berarti gak pernah dipegang Pak Sartono, Pakmu ya? Enggak. 3 musim? Tapi sempat apa gabung, aku gak kuat aku latihan Pak Sartono. Itu ya. Jadi pulang ke Persitara, aku kan mulai. Nah, waktu itu latihan sibuk. Terus sampai Bambang, latihan ke pasar. Latihan, sebelum pasar. Terus gak kayak nerek. Iya, Pak. Siap. Tapi besok ikut latihan ya, pas country ya, di dander. Jangan lagi latihan poso-poso ke pas country ya. Gak bisa, guys. Akhirnya dijak main gitu loh, melok. Bos. Berarti sempat ke Persitara dari Persibo? Iya. Semusim, dua musim? Satu musim, kok. Oh, 3-1 itu. Kan pikiran gue, bukan 3 teratas ya? Superliga toh, Superliga. Pertama Superliga toh, ISL. Sama Prince Kabar Belu ya? Kipernya Wawan Darmawan. Wawan Roni Tri ambek Agus Tri. Dari Persitara main ke Mitra Kukar ya. Bang Eri itu pas ini kali. Hah? Pertama kali. Kan pengen ada Deltras waktu itu seleksi itu kan ada Deltras. Tapi mbak apa tidak ada ini? Mitra Kukar. Dipisah mana lu? Mitra Kukar habis itu Persebaya DU ya. Tamat habis itu pensiun. 35 atau? Wih. Pas 35. Masih kuat sebenarnya. Hah? Sajalah sih kuat cuma saras-saras. Enggak enak. Enggak asik. Berarti ikut naik kan Persibo? Persibo ping pindo. Tapi waktu itu kan pas saat aku ke Bali itu kan Mas Jamur ini degradasi mana ya? Terus sekel Pak Uci juga tuh. Balik, bertahan. Masih boleh lah. Iya. Naik lagi ke divisi 1, terus aku dipanggil. Oh. Gabung Mbak Eri, Mas apa? Mas Asi. Di Petro 94 juga ada Heri. Heri belum ya? Sasi dok. Sasi Kirono. 94 sampean magang. Iya, aku satu tuh suratin ya. Jadi wis ana Pak tapi Petrogres dia kan enggak dulu umurnya enggak mlebu suratin. Lah itu status magang di Petro satu musim tok berarti. Iya, kan pas ganti waktu ganti Harel. Pak Bambang Pur. Bambang Pur. Aku di kono ini Persegres, Pak Uci di situ loh Pak Uci Persegres. Dipinjam kan? Iya, dia ada Petrogres ke divisi semua. Ke Petrogres. Ke Persegres. Persegres. Pak Uci. Jadi yang enggak diambil Petro ke Persegres. Divisi utama tapi. Divisi pokoknya bawa divisi utama, bawa. Divisi 1. Divisi 1. Ya? Mainnya sih ambil Persik Kota. Ambil iku, mainnya sih kena nipu lah. Sekarang Regi menjadi direktur teknik, ya Regi? Oh, ini Pak. Pelabuhan. Enggak. Pelatih kepala? Enggak, pelatih pemula. Ini apa yang takut ibu? Kita ke Sunar Sulaiman, Pak. Berarti reuni sama Sunar ya? Iya. Di? Barito sama Sunar ya? Oh. Kata orang Surabaya, Sunar yang belakrak sama Surabaya ya? Hah? Regi dari? Sini ke kontainer. Oh. Bos kontainer Sunar Sulaiman. Statusnya karyawan Pelindo. Sunar. Anak perusahaan enggak boleh kerja di TPS gitu. Rekanannya apa gitu loh. Pokoknya di TPS gitu. Regi kerjanya cuma ngelatih, ya kan? Hah? Misalnya ngelatih. Ikut anak perusahaan Pelindo? Ya SSB itu paling anak perusahaan Pelindo. Lu pegang anak usia berapa? Senior? Enggak. Enggak, di Pelindo itu senior Kapten Sukron ya,
Aku mengganti pemula. 10 tahun. Iya, 10 tahun ke bawah. Tapi sebenarnya tiap hari ke lapangan, ngurusi. Lapangan perapat kurung. Kan enggak ngelatih aku ngetok suket di dari si lapangan. Iya tahu. Seperti ke lapangan. Banyak bu, anu siswanya? Alhamdulillah. Ono 187. Wih. Yang kelompok umurnya? Iya sampai usia 17 sih. Pokoknya di bawah senior. Di sini beda ya. Mantan pemain nyebutnya susah ya, Persibo, Petro. Mantan pemain kan. Bar itu waktu sama itu juga liga teratas ya. Divisi utama ya. Iya. Waktu junior 5. Berarti sama pernah dipinjamkan Persegres, itu balik lagi di Petro, pas Pak Uci ngelatih senior Pak Kolik itu yang anak-anak sing Persegres itu diambilin naik semua. Sampean? Buman? Banyak nih waktu itu kok, waktu itu kebijakannya perusahaan harus lokal, gak ada asing kok. Akhirnya, mulai main namanya? Iya. Seniornya waktu itu Mas Ambon, Suandi AS Saku Seri, Mas Zainul Arifin, Pok, Mas Neng Saikulah, Mas Asi. Itu tak senior ya? Yulianis, Heri Polaku. Tapi nyaris lolos ya saya lihat ya? Lolos ke Senayan. Lolos ya? Lolos. Main sama Neng? Yo, main gak, tapi main bek kiri, gak nubah, bek kanan, gantian. Tapi bisa nginjak rumput Senayan lagi? Yo, tapi waktu kan saya nomor, lagi lulus. Masih lulus sekolah. Berarti magang di Petro sama si sekolah SMA? Masih tau suratnya ini pilih sama ini apa? Berarti sekolah di Gresik sama? Gresik, semua dua Gresik. Wih. Kuliahnya sempat di Unitomo ya? Unitomo. Terus lanjut ke Bandung ya gak selesai, berarti dua kali kuliah gak selesai? Tiga kali dong. Satunya? Unigoro, pas ke Persibau kuliah. Tapi memang resiko memberatkan karir bal-balan di kuliah ya gak anu ya. Ya sebenarnya kan nek pengen anu ya iso-iso emang, tapi aku kan intinya yang penting ono kegiatan di luar sepak bola. Tapi masuk kuliah di semua kamu sih, di Unitomo ya kuliah dibanding sepak bola. Unitomo jarang karena jarak. Oh. Tapi nek ono waktu mesti aku semester. Sebenarnya kan kumpul-kumpul biar hari kuliah. Sama semester 7. Iya toh. Tinggal skripsi sebenarnya. Gak roh, aku kan tinggal skripsi, aku gak paham kok. Tapi nek pas main Unitomo main pasti ikut. Pas antar apa? Universitas. Iya, Pak. Tak sempat selamat. Nah, ini guru yang ngono. Ini guru tak tinggal universitas. Ini kan iso. Juga cuti, juga apa di sana. Tapi orang lu niatnya gak ngono, mas. Lu niatnya pengen sepenting kuliah. Jadi pas gak apa-apa kan lu ono jalin sing enak ini.